lagi di Grebek Rumah. Kali ini saya ada di rumahnya Katak Bizer, guys. Ini rumahnya yang lama, ini rumah dia yang baru. Penasaran banget gue, guys. Gimana sih rumahnya dia? Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, apa kabar, bro? Sehat, bro. Sehat, bro. Sehat, bro. Waduh, ini akhirnya gue main nih kesini, bro. Iya, bro. Sampai gimana? Selamatan. Waduh. Masih, bro. Keren, guys. Sekarang Katak Bizer udah lagi bikin rumah baru juga di sini. Sebelum kita masuk ke rumahnya yang sekarang Katak tinggalin, kita mau main-main dulu ke rumah barunya. Let's go, bro. Gue. Jadi ini ada ruangan apa aja, bro, di sini nanti? Ini ruang tamu, bro. Oh, ini ruang tamu. Iya. Permisi. Nah, ini bakal ruang tamunya nih. Waduh. Gila ya, Katak Bizer baru sebentar aja langsung udah punya rumah baru. Udah lama, bang, ini. Oh, udah lama? Iya. Berapa bulan nih bikin? 4 apa 5 ya, Pak? 4-5. 4-5 bulan. Ya, yang lalu. Alhamdulillah ya. Iya. Dia ada rezeki langsung bikinin rumah. Iya. Ayo kita pindah masuk lagi. Bang, kotor, bang. Gak apa-apa, bro. Ayo, ayo kita. Wah, wow, yang atas udah jadi. Yeah. Ini bakal apa nanti dari sebelah pindah ke sini atau dua-duanya bakal dibangun lagi? Ya, yeah, ini atas sih dibangun juga yang samping. Oh, jadi samping dulu nanti bangun lagi yang yeah. Oh, jadi gede rumahnya dong. Amin. Alhamdulillah. Tapi rezekinya dari mana sih tiba-tiba kok 4-6 bulan lalu bisa bangun rumah ini? Ngumpulin, bang. Ngumpulin? Iya. Ngumpulin dari? Udah lama. Dari markir gitu-gitu? Iya, nggak dari markir juga sih, kayak ada orang minta tolong. Oh. Gitu. Kita kumpulin. Oh, nabung. Gokil. Berarti ini dari punya beli tanahnya lah ya? Ini tanah nenek. Oh, tanah nenek. Hmm. Akhirnya dibangun rumah sini. Iya, izin akhirnya kita bangun. Luar biasa, guys. Nih, kalau di sini nanti ada apa nih? Paling buat santai, bang. Santai, keren. Rumahnya Katak Bizer, guys. Udah berapa lama, bro? Dari kecil sih. Dari kecil? Berarti dari kecil, dari zaman-zaman sekolah itu yang... Iya. Yeah. Zaman-zaman dulu itu, yeah, di sini ya? Di sini. Teman tawuran, segala macam di sini? Iya. Yeah. Keren. Ini kamar? Kamar, bang. Kamar siapa nih? Iya. Yep. Nanti kamarnya Katak? Ya nggak tahu. Buat aku nggak tahu kasihin bunda sih. Oh, bunda antara kamar nanti bakal jadi kamar Katak atau kamar bunda? Iya. Nah, ini baru wanginya wangi cat banget juga, guys. Niat apa sih yang bikin tiba-tiba akhirnya punya rezeki bisa bikin rumah lagi? Ya gimana ya? Angkat derajat bunda sih, biar nggak jadi omong. Oh, ya. Jadi mau ngangkat derajatnya bunda? Iya. Emang dulu bunda sering diomongin sama orang? Diomongin terus, bro. Oh iya? Iya, kata aku gak pernah kerja, terus aku bisa nyusahin doang gitu. Oh, jadi diomongin ke bunda? Iya, orang pada ngomongin gitu. Oke, jadi bunda stres juga lah berarti ya? Iya, pernah sampai nangis. Sampai nangis? Iya, baru cerita ke aku. Iya. Terus, pernah ngomong ke yang langsung ke bundanya gak? Oh, kamu tuh begini gitu. Kurang tahu kalau itu. Kalau itu kurang tahu? Kurang tahu. Tapi itu yang Katak denger gitu ya, sampai nangis. Yeah. Pas awal-awal bangun rumah ini nih, ngomong ke bunda gimana tuh? Boleh gak aku bikin rumah? Dimana? Waduh! Iya, di samping. Terus bunda bilang, beli aja, soalnya ini kan masih kayak rebutan gitu. Uh-uh. Ya antara nenek sama adiknya. Uh-uh. Terus aku bilang, udah bangun aja gak apa-apa. Oh. Aku bilang, bangun aja ya, yaudah ya bangun aja. Gitu, akhirnya aku bangun. Terus bunda ngijin, seneng nggak pas dibangunin rumah di samping? Seneng. Iya. Keren. Jangan kan ngebangun pas aku ngerapiin yang depan itu aja, seneng. Oh, iya. Jadi happy banget lah bunda sekarang. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi dengan bahagiain orang tua, rezeki makin lancar. Amin. Ini bisa jadi singgah sana, penguasa pamulang, Katak Bizer. Yeah. Kenceng sini. Ini seru sih, guys. Seru. Sempet nyangka gak sih bisa bangun rumah kayak gini? Enggak, bang. Enggak sama sekali. Kayak, bener gak sih ini? Bener gak sih? Gitu.
Berarti sekarang masih ngerasa kayak mimpi dong? Iya, masih kayak percaya nggak percaya. Yang dulu aku punya nakal, cuma tiba-tiba ya alhamdulillah gitu. Iya. Orang-orang di sekitar gimana pandangannya waktu ngelihat Katak tiba-tiba sekarang bangun rumah, terus yang lainnya lancar gitu-gitu? Ya, pada gimana ya? Pada lebih ngehargain sih kayaknya pandangannya. Iya. Kalau dulu kan kayak merasa dikucilkan aja di sini. Oke. Gimana-gimana dikucilkan? Iya. Kerja orang mah gitu. Sinata nggak kerja-kerja diomongin gitu. Oh, oke. Okay. Sinata berantem mulu ya gitu. Tapi pernah berantem nggak sih sama tetangga-tetangga? Enggak ya? Enggak. Rukun ya? Rukun, alhamdulillah. Rukun. Walaupun aku diomongin, aku kadang-kadang ya diem aja udah. Oh, nggak pernah berantem daerah sini nggak pernah kan? Pernah, di depan. Disamperin sama musuh. Hah? Depan mana? Coba depan rumah. Aduh bang, maaf. Sup! Bosan. Nah, jadi Katak pernah disamperin musuh di sini? Iya, di sini. Oh, guys. Jadi si Katak itu pernah disamperin musuh di sini, guys. Iya. Pas disamperin gimana? Tangga marah? Enggak. Aku ajak masuk, aku kasih minum, aku kasih rokok. Siapa yang nyamperin? Iya. Berapa orang? 2 atau 3 gitu. Iya. Oh. Terus pernah sih ada satu orang. Di sini ada beda lagi, itu dia jadi ngambil handphone. Teman lama ngambil handphone, ya kan. Terus dia kesini. Terus aku kejar-kejar pas buka puasa, pas ajan. Pas banget ajan aku kejar-kejar. Bersyukur Katak berubah. Oke, ini kita sekarang mau masuk ke rumah Katak Bizer dari kecil ya. Yeah. Sekarang sama kita akan ketemu Bunda. Iya. Berarti siapa aja yang tinggal di sini? Aku, Bunda, Nenek, sama teman-teman. Oh, teman-teman di sini juga? Iya, ada 6. Cuman lagi pada pulang 3 orang. Oh. Jadi Bunda sama Nenek di sini. Iya. Berarti Nenek itu ibunya Bunda. Iya. Wah, keren, guys. Jadi kita boleh main? Boleh, nih? Boleh, Bang. Silakan, Bang. Silaturahmi. Silakan, Bang. Pakai aja bang, gak apa-apa. Ini tempat nongkrong ya, di depan sini ya. Iya. Assalamualaikum. Kita masuk ya. Masuk, pakai aja bang, pakai. Hah? Gak apa-apa bang, pakai aja. Janganlah, apa-apa. Assalamualaikum. Bunda, apa kabar? Sehat Bunda. Waduh, terima kasih loh, boleh main-main loh kesini Bun. Ini ya, bro, apa nih filosofinya? Nih, jadi ada tukang lukisan, cuman yang bisa ngeliat gitu. Oh, bisa ngeliat. Ini digambar sendiri berarti apa? Sama dia, sama orangnya. Jadi ini lukisan apa? Berarti ngeliat yang ada di dalam Katak itu? Orang itu. Oh. Padahal aku gak tau kok tiba-tiba nyampe kayak gini. Oh, dia bilang ini ada di dalam Katak. Ada yang kayak ngejagain lah katanya. Tapi ada yang bilang Katak ada auranya, tuh auranya dari yang mana? Ya, jujur, oh, jujur. Yang ini ya, Black Panther ya. Ruangan legendaris apa lagi nih di sini? Ya, kalau ini tempat tidurku dulu. Ini. Bunda di sini juga? Ya, sekarang ini Bunda yang tempatin. Oh, jadi sekarang bro tidurnya di? Saya di luar bang, gelar karpet. Oh, keren juga ya. Anak-anak di sini. Saya di luar kadang-kadang. Anak-anak mana? Teman-teman yang tinggal di sini. Teman-teman hidup sini? Ya, cuman lagi pada di luar. Oh. Begini, oh, maaf bang. Oh, jadi teman-teman suka nginep. Iya. Rambut tinggal bang. Tinggal bareng ya? Udah ada yang setahun. Oh. Baik juga ya, bro. Iya, mau gimana bang? Saya juga ngerasain bang dulu di luar kalau misalnya saya main nggak ditampung orang, sedih bang. Oh, jadi mereka juga istilahnya dulu ikut berjuang bareng gitu. Iya. Pernah kabur nggak sih bro dari rumah ini? Pernah merantau. Merantau ke? Ke Aceh. Oh, ngapain? Berapa lama? Jadi, bisa? Sebulan setengah pulang pas bunda mau ulang tahun, pas banget hari bunda ulang tahun. Ngapain tuh? Ngilmu? Enggak, di sana. Ini kerja nyari Vespa bang, saya jual beli Vespa. Oh, gitu. Keren. Ngerantau dari kota tuh ke Jakarta, dari Jakarta ke kota. Keren. Waduh.
Kamar Katak Bizer, guys. Iya, dulu. Ini idola-idolanya berarti? Enggak, Bang. Ini nempelin aja sih, cuman kayak suka aja sih. Momen apa nih di sini yang enggak terlupakan? Mati suri, Bang. Hah? Kok mati suri? Ini boleh didudukin, Bang. Duduk, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Silakan, Bang. Maaf, Bang, berantakan, Bang. Enggak apa-apa, Bro. Terus maksudnya mati suri gimana? Ya, saya jujur, Bang, ya. Yang paling saya enggak bisa lupa tuh ada dua. Jadi kan kasur aku kan dulu kan yang tadi tuh. Iya. Nah, aku kan tidur kan yang pertama. Aku kan tidur kan pulang nih. Tidur kan kepala di sini. Heeh. Ya kan. Kiblat kan ke sana. Kepala aku bangun-bangun ada di sini. Ya, aku nanya ke Bunda, "Bunda mindahin aku." "Enggak, kamu ngapain udah gede dipindahin." Cuman pas bangun tangan kepala aku udah di sini. Nah, dia tidur di bawah maksudnya. Enggak, ya di bawah juga. Tapi atau udah kepala di sini, maaf, Bang. Tiba-tiba kepala aku di sini, begini jadinya. Begitu. Iya, sambil gini, cuma ditutupin segini. Gitu. Pas aku bangun, aku melek ke sana, itu ribuan, banyak, Bang. Ribuan apa? Kayak makhluk gitu. Berarti katak tuh bisa ngelihat ya? Makhluk-makhluk halus gitu? Ya, nggak terlalu sering ngeliat. Tapi ada indera itu? Iya, kadang kalau misalnya lagi bengong, kayak ada yang lewat, sadar gitu, peka lah. Ini banyak pengalaman-pengalaman ini juga ya, Pak. Mistis ya? Banyak, Bang. Mistis banyak ya? Banyak. Pernah puasa, Bunda yang nolongin. Pas aku udah kelabakan. Hah? Maksudnya? Aku puasa seminggu. Makan singkong doang. Terus aku hari terakhir udah lemas banget kan. Maksudnya gak tahu udah kenapa. Udah kayak gimana, udah kayak orang step mungkin ya. Oke. Langsung dijejelin nasi. Jadi gini-gini, kejang-kejang? Iya, kayak kejang-kejang gitu. Dijijilin aja sama Bunda. Gara-gara apa? Puasa itu. Hari terakhir. Puasa? Puasa berapa minggu itu? Seminggu. Makan singkong dong. Oh, jadi seminggu makan singkong dong? Singkong air putih, singkong air putih. Supaya apa sih? Ya ngejalanin sesuatu, Bang, dulu. Oh, dulu. Memang ikut ya ilmu-ilmu gitu ya? Ya dulu belajar. Dulu. Tapi alhamdulillah sekarang udah dibuang-buangin. Berarti dulu yang orang bilang kebal-kebal itu gara-gara itu berarti ya? Mungkin, Bang. Tapi cara ngebuangnya gimana kan udah masuk? Kita nggak ngejalanin lagi, terus kita minta tolong sama Kiai. Berarti sekarang sampai sekarang masih kebal dong? Enggak, Bang. Oh, udah enggak? Ya udah dilepas semua. Kita udah ya, minta tolong sama Kiai udah, alhamdulillah. Kok gila, guys. Pengalaman orang tuh beda-beda, guys.